Salah satu program sasaran fisik TMMD ke-110 Kodim 0813 Bojonegoro adalah normalisasi sungai Desa Jatimulyo. Awali program normalisasi sungai, bersama warga anggota Satgas bersinergi untuk berkomitmen selesaikan tepat waktu. Sabtu pagi, Letnan 1 Korps Kesehatan Militer Suroto dan SSK TMMD ke-110 Kodim 0813 Bojonegoro memaparkan bahwasanya program normalisasi sungai Desa Jatimulyo disasarkan sepanjang 1.500 meter persegi baru saja dimulai. Demi suksesnya program TMMD ke-110 Kodim 0813 Bojonegoro, dibutuhkan sinergitas antara anggota Satgas dengan warga setempat. Hal itu sejalan dengan kegiatan normalisasi sungai Desa Jatimulyo yang baru dimulai. Anggota Satgas bersama-sama bersinergi mengatur keadaan normalisasi sungai sebaik mungkin, seperti mengamankan kabel listrik yang berdekatan dengan lokasi tersebut. Pada siang hari ini di Desa Jatimulyo akan dilaksanakan normalisasi sungai. Pada kesempatan ini alat berat sudah masuk dan sudah mulai pengerjaan. Tampak sayuk rukun bebarengan, anggota Satgas bersinergi dengan warga sekitar dukung pengerjaan normalisasi sungai Desa Jatimulyo, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro. Tim Liputan, Jaya TV.